para jajaran pimpinan DKM Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah, ini yang kedua kali mungkin kami memakai Masjid Ar-Rahman di Bumi Citra, Raja Kuala. Hadirin yang saya hormati, di tahun ini bahwa penentuan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha ada perbedaan, dan kami menghimbau kepada seluruh jemaah bahwa perbedaan ini jadikanlah bukan menjadi perdebatan ataupun perbedaan, tetapi jadikanlah ini menjadi rahmat. Dan kalau melihat perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha, itu merupakan metode yang berbeda. Kalau Idul Fitri kemarin menggunakan hisab dan rukyah, kalau Idul Adha, sebetulnya Idul Adha itu kalau dari dulu ditentukan oleh Ahlu Makkah atau penduduk Makkah, karena Arafah ada di Makkah. Arafah tidak ada di Indonesia, di Mesir, di Turki, di Malaysia ataupun di negara lainnya. Itu yang pertama. Kalau melihat dari kata Arafah, berasal dari bahasa Arab itu kata syurub atau menentukan keterangan zaman dan makam. Artinya bahwa ditentukan hari Arafah dan ditentukan tempat Arafah itu adanya di Mekah, di padang Arafah. Dan salah satu penentuan haji, penentuan haji ini intinya ada Arafah. Kemarin alhamdulillah seluruh jemaah haji di Indonesia telah melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Selasa. Dan hari ini mungkin semuanya telah melaksanakan. Mudah-mudahan mari kita berdoa para jemaah haji khususnya yang ada di Raja Kuala, juga para pimpinan kita, terkhusus Bapak Bupati dan Ibu Bupati pada tahun ini sedang melaksanakan haji. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran, berikan kesehatan, dan seluruh jemaah di seluruh dunia seluruhnya mudah-mudahan mendapatkan kesehatan, tidak ada halangan apapun sampai nanti pulang ke Indonesia. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Raja Kuala, insya Allah mungkin sudah berniat seluruhnya, termasuk para pimpinan dan jemaah, kami berniat